Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Vokesra. Kali ini kita kedatangan lagi box kedua kita ya, box Traka Sirna. Jadi udah ada penjelasannya di video sebelumnya, unboxing Traka Sirna juga. Jadi ini baru keluar tanggal 23 September dan ini unboxing box kedua kita. Oke, kita langsung buka aja ya guys. Jadi di box pertama kemarin kalau belum ditonton boleh dilihat dulu ya guys supaya tahu dapetnya seburuk apa. Seenggak hoki apa guys. Oke, semoga di box kali ini lebih bagus ya guys kita dapatnya. Oke. Oke, ini dia. Jadi satu box sudah ada 30 pack Pokemon card, satu pack isinya 5 ya. Oke, langsung kita buka aja dari pack pertama. Permintaan kerjasama pengisian angket produk Cincau, Sidot, Beldum, percobaan Colres ini kepake ya guys kalau kalian main mau bikin deck di set terbaru ini. Percobaan Colres. Nah, sleeve. Oke, lanjut lagi. Sekarang untuk harga-harga yang rare-rarenya Neraka Sirna udah mulai turun ya guys harganya kalau nggak salah. Karena emang selalu gitu ya, kalau awal-awal selalu naik, tapi kalau udah seminggu, dua minggu udah mulai stabil ya. Dan chase card-nya yang paling dicari orang-orang di set ini yang Giratina V Alternate Art ya. Awal-awal udah sampai berapa tuh? Kita dapat Pidgeot V, dan ini juga kepake buat mainnya Mirage Kid. Awal-awal sampai 2 juta ke atas kalau nggak salah, sekarang udah di 800-an ribu. Ini hit pertama kita ya, Pidgeot V. Lanjut lagi. Veneri, Bineco, Slugma, Dracul, Lost City. Lanjut. Kalau gini kan enak ya guys. Hitnya belum keluar jadi bisa ada deg-degannya sedikit gitu. Kalau kemarin awal-awal pack 2 guys langsung keluar. Dan Hypno. Oke. Baru keluar 1 V, Pidgeot V. Fletch, Fletch Cinder, Fungus, Drowsy, Magcargo, dan Venomoth. Pinion, Porygon2, Slurpuff, Barbaracle Holo, dan Krokorok. Namanya aneh banget dah. Iseng banget yang bikin namanya guys. Susah dibaca. Krokorok. Oke, okay, Dupider, Sandygast, Ferrothorn, Fantina, dan Dugong. Wih, belum keluar guys hitnya. Suka kalau kayak gini tuh belum keluar-keluar ini. Ya, ada hitnya ya di sini ya. Vulpix, Duren, Porygon, wah belum ada guys. Spectrier, Hulu, dan Comfy ini juga kepake ya. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri jika Pokemon ini ada di area bertarung, entah di cadangan atau di main ya. Lihat dua kartu dari atas deck sendiri, pilih salah satu, satu kepegangan, satu ke Lost Zone. Mantep banget nih Comfy. Karena si V-Star-nya Giratina kan harus ada 10 di Lost Zone baru keluarin itunya ya, ability-nya. Shupet, Emolga, Horsey. Oke, kita dapat main deck, main core-nya ya. Deck terbaru ini Giratina V. Oke, nice, not bad. Lanjut lagi. Swirlix, Holucha, Phantom, Buffalon, dan energi hadiah. Hadiahnya apa? Tidak tahu. Veneri, Ninetales, Seedot. Apa nih? Kyurem VMAX. Jadi nanti harusnya cuma dapat satu V-Star ya, karena udah ada keluar VMAX-nya. Dan Cremorant juga kepake ya. Oke. Dynamo, Marini, Ferocid, Electros, dan Wailord. Oke.
menuju ke pack ke ini berarti ke 14 ya, tinggal satu lagi di sisi kanan. Fletchling, Drippy, Finian, Aerodactyl V. Ini kalau orang-orang carinya yang Giratina Alternate Art, kalau aku carinya yang Aerodactyl V Alternate Art ya, karena personally itu art-artnya udah terbagus lah, paling bagus selama ini sih kalau menurutku guys. Kalau kalian paling suka alternate apa guys di semua set yang udah ada guys, coba komen di bawah guys, paling suka alternate art apa guys. Orang-orang kebanyakan paling suka tuh yang Giratina V Alternate Art guys, tapi kalau aku carinya yang alternate-nya si Aerodactyl. Dan untungnya udah dapet ya kemarin di set Lost Abyss yang Jepang ya, dapat yang alternate art, bisa dicek videonya guys. Yang apa? Aduh, persis guys. Aduh, persis guys dapatnya guys. Kok bisa persis guys? Coba lihat, kalau nggak percaya coba lihat di video sebelumnya. Persis dapatnya Delphox, ini juga Nenek Lampir guys. Aduh, sedih banget ya. Kok bisa gitu? Wah, wah, males banget dah. Bisa dapatnya persis. Kayaknya karena di seller yang sama ini guys, jadi mungkin kalau kalau beli di marketplace yang beli di seller yang sama ya guys, atau nggak tahu deh, atau mungkin hokinya lagi parah aja nih ya. Pinnacle, Santora dan Lost Sweeper, wah masih nggak masuk akal ini guys, kok bisa ya? Ntar aku ambilin kartunya guys, gila bisa persis guys. Arcanine, Vulpix, Electric, Metagross Hulu dan Dracloak. Jadi ini harusnya udah nggak ada apa-apa ya karena ini SR-nya udah keluar, Delphox V, Horsea, Sandile, Indeedee, Torten, Talonflame. Coba kalau yang samanya Giratina itu kan seneng banget guys, dapetnya Delphox guys, sedih banget. Aduh, Cemapu, Lanisil, Sandygast, Drowsy, Shiftry, Galarian, Stunfisk. Wah kayak ini udah gak semangat sih guys dapetnya, aduh. Kok bisa itu? Emolga, Porygon, Donphan, Panic Mesh, Emungus. Entah di set kalau yang Jepang lumayan hoki sih, tapi yang set Indonesia sama set Inggris gak ada hoki-hokinya sama sekali guys. Buka Raka Sirna dan Lost Origin dan Drapion V 6 kita, jadi habisnya kurang satu atau dua lagi hitnya V atau V-Star. V-Star-nya belum keluar, satu lagi. Semoga dapat Giratina V-Star ya. Kalau sampai dapat Drapion V-Star, udah sama semua guys. Hitnya sama semua. Ada yang aneh guys berarti guys. Oke, lanjut lagi. Lantern, Sunkern, Slugma, Buffalon dan Comfy. Yuk, Giratina V-Star ya atau Aerodactyl lah, nggak apa-apa. Jangan Drapion aja. Duren, Ferocid, oke, okay, not bad. Ini kan agak ada penghiburnya sedikit gitu ya guys. Dapatnya yang V-Star yang Giratina, nggak dapat si Kalajengking. Aduh. Oke, okay, kita lanjut lagi. Tinggal 3 pack kalau nggak salah. Veneri, Fungus, Finian, Hypno, dan Nasleaf. Ini ya guys, untuk ability-nya yang tergila ini. Dapat dimana saat ada 10 atau lebih kartu di Lost Zone sendiri. Pokemon bertarung lawan KO. Jadi mau HP-nya sampai 500 pun langsung KO guys sama star V-Star powernya, Star Requiem ini. Keterlaluan guys emang. Mau setebel apapun langsung udah bye-bye. Gila emang. Oke, Lopunny, Seedot, Panty, Trevenant dan percobaan Colress. Masih ada 2 pack lagi. Harusnya udah nggak ada hit ya. Harusnya emang 7-8 sih, satu box. Beldum, Fletchling, Seedra, dan Mekargo, dan last pack kita. Oke. Binnacle, Dupider, Drippy. Oh, masih ada satu lagi guys. Tapi kita dapat Kyurem V. Jadi ini ada Kyurem V sama Kyurem V Max, dan Giratina V sama Giratina V Star. Wait, oke. Okay. Ini yang nggak masuk akal ini guys. Kita dapatnya sama persis guys ini guys. Ada nih. Nah, ini maunya gimana? Gak masuk akal sekali.
ini kayaknya antara bener-bener hoki atau bener-bener nggak hoki ya, bisa dapat dua yang sama berurutan kan nggak masuk akal ya. Waduh, ya udah guys, kayaknya segitu dulu video aneh kali ini ya, bisa dapat dua sama dua box. Dan ini dia hitnya ya. Hitnya ada 8 di box ini. Ada 1, 2, 3, 4 kartu V. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kartu V, 1 kartu V Star, 1 V Max, dan 1 SR yang sama ini, yang kembar ini. Oke guys, gitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk opening-opening video Pokemon selanjutnya. Thank you guys for watching. Stay safe dan bye-bye.